Jelang hari pencoblosan pemilu 2024, banjir masih melanda sejumlah titik di Demak, Jawa Tengah. Ketua KPU Demak mengecek lokasi TPS di Karanganyar Demak yang terdampak banjir. Hingga kini ada 13 desa yang terendam banjir. Setidaknya ada 123 TPS di desa kecamatan Karanganyar Demak yang masih tergenang banjir. Jadi kalau kita lihat datanya update terkini itu ada 11 ada 13 desa yang posisinya terendam. 8 itu total, 5 itu sebagian. Kalau kita total ada 123 TPS. Dan hari ini kami e, melakukan ini gitu, turun langsung ke lapangan untuk ngecek posisi TPS-TPS yang Bawaslu sudah menyiapkan beberapa skenario saat pelaksanaan pemilu di kawasan terdampak bencana termasuk di Demak, Jawa Tengah. Selain opsi memindahkan TPS, opsi pemilu susulan juga bisa diberlakukan jika situasi pemungutan suara pada 14 Februari 2024 tidak mungkin dilakukan. Para di Demak, teman-teman sudah melakukan berbagai upaya untuk memastikan pelaksanaan pemilu bisa berjalan dengan lancar, tetapi jika memang situasinya sulit, maka melakukan pemilu susulan juga menjadi salah satu opsi selain relokasi ya. Nanti kita lihat perkembangannya karena pendataan terus dilakukan. Senin 5 Februari lalu, banjir melanda wilayah Demak, Jawa Tengah. Banjir bandang dipicu hujan dengan intensitas tinggi di wilayah hulu. Tingginya debit air membuat 10 tanggul di wilayah Kabupaten Demak jebol. Akibatnya air meluber hingga ke jalan dan permukiman warga di sejumlah kecamatan di Demak, Jawa Tengah. Hingga saat ini, ribuan warga masih mengungsi di sejumlah posko, termasuk di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Tim Liputan, Kompas TV. Dan saudara, untuk informasi selengkapnya terkait dengan distribusi logistik pemilu ini, kita tanyakan kepada Ketua KPU Jawa Tengah, Pak Handi Tri Ujiono yang telah bergabung bersama dengan Kompas Malam. Selamat malam, salam sehat, Pak Handi. Selamat malam, salam sehat, Iwan. Terima kasih, ini Pak Handi. Nih, jelang pemilu ada bencana banjir yang memang harus diantisipasi, begitu sehingga proses pemilihan juga bisa berjalan dengan lancar. Adakah data terbaru terkait dengan kondisi TPS di Demak, Jawa Tengah, hingga malam ini? Baik, um, saya baru saja selesai on the spot untuk menguji beberapa wilayah. Hmm. Memang tadi yang disampaikan Kompas terkait dengan 123. TPS itu, kemudian tadi malam sebetulnya sudah diusulkan melalui keputusan KPU Demak untuk melakukan pemungutan susulan untuk 108 TPS di sembilan desa. Jadinya bukan 123 ya, 108, 108 yang diusulkan. Namun demikian, okay. malam ini saya baru saja pulang mungkin belum ada dua jam yang lalu, ternyata memang potensi bertambah uh, luasan TPS terdampak menjadi. Sepertinya, sepertinya akan kita usulkan lagi untuk penambahan wilayah TPS yang pemungutannya akan ditunda gitu. untuk disusulkan di maksimal 10 hari setelah pemungutan suara tanggal 14 Februari. Begitu informasinya. Hmm. Kondisinya seperti apa di sana sehingga akhirnya ada akhirnya ada yang akhirnya diusulkan begitu adanya ya. pemungutan suara susulan di sekitar 100 lebih TPS di Demak ini. Ya, yang pertama sesuai dengan keputusan KPU Demak 108 sudah kita sampaikan ke KPU RI juga. Tetapi kemudian malam ini teman-teman di PPK di PPS Desa Kelurahan itu sedang berembuk untuk mengusulkan kembali penundaan di beberapa wilayah karena saya saya lihat sendiri memang pertama masyarakat yang terdampak luas itu sudah mulai mengungsi. Mm -hmm. Yang kedua, walaupun kondisi lokasi calon TPS-nya itu relatif masih safe tetapi uh, pemilihnya itu dalam kondisi uh, sudah mulai mengungsi begitu. Dan ini memang dimungkinkan mitigasi yang malam ini akan bertambah di satu desa, data sementara bertambah 12 TPS. Tapi ini belum diputuskan, tapi kami akan mengikuti perkembangan begitu. Oke, ini ada yang sudah diputuskan untuk ditunda. Ini apakah hanya ya untuk kan. warga yang lokasi TPS-nya terdampak kemudian mereka yang mengungsi atau seluruh wilayah Demak begitu? Jadi itu hanya untuk 9 desa, 108 TPS dengan 26.300 sekian pemilih. Artinya itu juga tidak full di kecamatan Karanganyar mm -hmm. di Kabupaten Demak. Tetapi memang e, untuk wilayah-wilayah yang kita usulkan itu memang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan pemilu pada tanggal 14 itu karena yang pertama adalah dari petugasnya sendiri e, masih ikut di dalam proses evakuasi, artinya menjadi korban banjir juga. Mm -hmm. Kemudian warga yang terdata di TPS itu persebarannya juga eh, kita tidak belum bisa data di pengungsian mana saja bahkan ada yang di eh, lintas kabupaten, yaitu Kabupaten Kudus. Begitu. Jadi mengingat soal eh, apa namanya administrasi dan kemudian juga kondisi di lapangan, kami memutuskan untuk diusulkan untuk ditunda. Gitu. Oke untuk di wilayah tertentu khususnya yang terdampak ya. banjir ya tidak semua wilayah Bapak. Demak ataupun ya. di wilayah Kabupaten Karanganyar ya. ini. Kemudian untuk uh, distribusi ataupun logistiknya sendiri seperti apa hingga saat ini? Jadi begini, uh, yang pertama untuk distribusi logistik secara umum di Jawa Tengah semua on schedule kecuali uh, untuk wilayah terdampak banjir di Kabupaten Demak khususnya Kecamatan Karanganyar yang logistiknya masih di gudang KPU Kabupaten Demak gitu. Namun demikian ada satu uh, yang bersebelahan dengan Kecamatan Karanganyar informasinya juga tadi uh, air mulai naik kita juga waspadai uh, karena itu bersebelahan dengan Kecamatan Karanganyar yang dilaporkan dimungkinkan 5 TPS bertambah lagi ini barusan masuk laporannya begitu kecamatan sebelahnya dari Kecamatan Karanganyar gitu Baik, kemudian untuk pemilu susulan ini apakah ada tenggat waktu yang diberikan jika kita mengacu pada aturan KPU atau menunggu memang hingga kondisi situasi banjir ini benar-benar surut sehingga warga pun juga sudah bisa kembali ke rumah mereka masing-masing. Jadi kalau di undang-undang pemilu itu pemilu susulan atau lanjutan itu paling lambat dilaksanakan pada 10 hari setelah hari dan tanggal pemungutan. Artinya sejak tanggal eh setelah tanggal 14 Februari itu paling lambat karena memang kita butuh kepastian untuk proses tahapan pemilu dari mulai pemungutan, penghitungan, rekap, sampai kemudian penetapan hasil di Oke. Okay. Jadi memang ada pengaturannya seperti itu. Tapi kalau seandainya situasi, uh, tentu kita berharap ya pemungutan suara, ya. suara susulan ini dapat uh, berjalan 10 hari. Namun kalau seandainya 10 hari ke depan kondisinya tidak memungkinkan, opsinya akan seperti apa Pak? Uh, jadi begini, uh, karena prinsipnya adalah follow the voters. Pemilu itu mengikuti pemilih, kira-kira begitu. Nah, arahan dari Kepwari adalah kalau dalam hal memang di lokasi alamat TPS seperti yang kita, kita kenal selama ini tidak mungkin dilaksanakan, tentu kita bisa menyelenggarakan mendekati kepemilih, ke kamp-kamp okay. ke kamp pengungsiannya dan lain sebagainya sehingga nanti akan dibuatkan TPS-TPS sesuai dengan apa tempat-tempat pengungsiannya. Oleh karena itu penting mendata kembali terkait dengan hmm. uh, evakuasi dari saudara-saudara uh, kita di TPS dari TPS mana desa mana paling banyak di mana begitu kira-kira begitu mas baik terima kasih Pak Handi Tri Ujiono Ketua KPU Jawa Tengah telah berbagi informasi bersama kami di Kompas Malam salam sehat Pak Handi salam sehat terima kasih Kompas TV